Halo, selamat pagi sahabat cantik. Terima kasih sudah mau datang ke rumah kami. Perkenalkan, nama saya Marcia Keira Maria. Saya biasa dipanggil Marcia. Ayo, mari kita masuk. Jadi, ini adalah ruang tamu dari rumah kami. Ada berbagai piala dan piagam juga. Ya, pertama kali kan dari audisi di Surabaya itu diambil beberapa gitu buat lolos Jakarta ikut di tahap blind audition. Dari tahap blind audition itu dari 3 juri nanti menurut mereka jika bagus mereka akan menekan tombol dan putar balik. Tapi yang menekan tombol hanya satu yaitu Coach Papa Baby dan saya lolos masuk ke tim Coach Papa Baby sampai di tahap battle round. Jadi di tim Coach Papa Baby itu di tahap battle round satu grup di grupin 3 anak. Dari 3 itu saya di grupin sama Yoshi dan Putri. Dari 3 kan diambil satu untuk lolos ke tahap sing off, tapi saya tidak lolos, cuma sampai di battle round. Senang banget karena saya bisa bertemu dengan anak-anak yang bertalenta dari Sabang sampai Merauke. Totalnya sih 2 minggu, dari plan 1 minggu, battle round juga 1 minggu. Ya, ada dari keluarga, dari teman, banyak. Awal mulanya di The Voice Kids Indonesia season 2 ini, di tahap blind audition, saya mendapat lagu Sebuah Rasa, lagunya Agnes Monica. Dan di tahap battle round, saya mendapat lagu To Where You Are, lagunya Josh Groban. Jadi, ini adalah piagam saya pada setelah banyak ajang-ajang lain, inilah piagam saya yang terakhir, yaitu pada saat ajang The Voice Kids Indonesia season 2. Jadi harapan saya bisa mengikuti ajang nasional lainnya ke depannya dan bisa menjadi juara. Kali ini saya akan menyanyikan salah satu lagu yang saya bawakan di The Voice Kids Indonesia season 2. Fly me up to where you are beyond the distant star. I wish upon tonight to see you smile, even only for a while to know you're there. A breath away is not far to where you are. Saksikan update cantik hanya di SBO TV.